Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat, ketemu lagi di channel ini Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, bagi sahabat yang memiliki receiver Cavision seperti yang saat ini saya gunakan, nantikan Chris Scott pada layar televisi. Sahabat bisa menonton siaran pertandingan 16 besar Euro 2021 tanpa membeli tiket. Dan saat ini seperti di dalam video, saya sudah berada di satelit Telkom 4. Sahabat bisa lihat. Nah, Almera Parabola akan memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah untuk menonton Piala Eropa, atau saat ini sudah menuju ke 16 besar, tapi sahabat masih memiliki receiver Cavision. Nah, bagaimana caranya? Sahabat bisa saksikan videonya, lalu pilih daftar satelit. Nah, di sini sahabat masukkan nama satelitnya adalah satelit CINESAT 12. Jika di dalam receiver sahabat belum ada nama satelitnya seperti yang ada di dalam video, sahabat bisa tambahkan sendiri secara manual dengan menekan tombol warna hijau, lalu sahabat tambahkan saja. Setelah penambahan satelit selesai dan nampak seperti di dalam video, langkah selanjutnya adalah sahabat gunakan transponder di satelit CINESAT 12. Transpondernya adalah seperti ini. 0 3 7 5 8, polaritasnya vertikal, simbol red 02083, lalu sahabat tekan OK. Kemudian sahabat kembali lagi ke daftar satelit. Setelah sahabat checklist dan transpondernya sudah sahabat isi, langkah selanjutnya arahkan antena parabola sahabat di rumah ke satelit CINESAT 12 ini. Antena yang digunakan adalah jenis antena C-band dengan 6 feet. Posisi saat ini berada di satelit Telkom 4. Untuk mengarahkan ke satelit CINESAT 12, sebaiknya sahabat periksa dulu ya mountingnya seperti ini nih. Jangan lupa sahabat tandai dulu di sini untuk mengetahui bahwa ini adalah batas dari satelit Telkom 4. Nanti akan kita dorong saja dari sini nih, kita naikkan untuk ke satelit CINESAT 12. Akan kita ketahui setelah kita mendapatkan sinyalnya berapa jarak dari Telkom 4 ini ke satelit CINESAT 12 ini. Nanti sahabat tinggal dorong saja dari bawah ke atas. Antena ini menghadap ke arah timur ya, akan kita arahkan ke barat. Sudah mendapatkan sinyal satelit CINESAT 12 dan ini adalah batas dari satelit Telkom 4 yang sudah kita tandai tadi ya sahabat, dan ini adalah posisi di satelit CINESAT 12. Nanti akan kita ukur jaraknya. Maaf ya sahabat kamera parabola, kamera
jadi Almera gunakan star yang biasa digunakan anak-anak untuk menggaris. Jaraknya adalah 6 cm. Jadi sahabat bisa dorong, bisa naikkan dari Telkom 4 ini ke Cinasat 12 6 cm. Dan ini adalah posisi satelit Cinasat 12 yang sudah kita arahkan dari Telkom 4 ke Cinasat 12. Sangat gampang sekali ya sahabat. Setelah kita tracking di luar dengan mengarahkan antena parabola kita dari satelit Telkom 4 ke satelit Cinasat 12 ini, kita mendapatkan kualitas sinyal sebesar 63% di receiver sahabat. Langkah selanjutnya, sahabat cari saja channel-channel yang ada di satelit Cinasat 12 ini dengan menekan tombol cari, dan biarkan proses ini berjalan sampai 100% sehingga semua channel yang ada di satelit Cinasat 12 ini bisa di-lock di receiver Cavision milik sahabat. Dan sudah kita dapatkan ya channel-channel yang ada di satelit Cinasat 12 ini, khusus untuk channelnya Euro 2021 ya, simpan saja. Nah, sahabat bisa lihat dalam video ini adalah channel dari MCHAT TV dan ini adalah channel dari NBT ya. Sahabat bisa lihat ini adalah channel yang menyiarkan pertandingan Euro 2021, channel televisi miliknya Thailand, NBT TV, sampai ke final. Mudah-mudahan sahabat Almera Parabola di rumah, kita sudah berhasil hari ini untuk bagaimana caranya memindahkan antena parabola dari arah satelit Telkom 4 ke satelit Cinasat 12 tanpa mengubah arah dari barat ke timur, hanya kita dorong saja di bagian mountingnya ke satelit, dari satelit Telkom 4 ke satelit Cinasat 12. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah yang kesulitan untuk bagaimana sih caranya mencari satelit Cinasat 12 ini. Sangat gampang sekali dan bisa sahabat Almera Parabola di rumah dicoba di rumah. Terima kasih sudah menyimak video Almera Parabola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.